Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat, Kang Yan Guru sekarang mendapatkan informasi. Siapa itu kameramen namanya? Ardi ya? Iya, Guru. Bos Ardi ini katanya menyewa dukun, ingin menyantet Gus Idris. Astaga. Kang Yan Guru di sini, alhamdulillah sahabat-sahabat, sudah menemukan lokasi dukun yang menyantet Gus Idris ini. Jadi Bos Ardi ini tidak terima. Dia di sini nih gara-garanya disuruh ini Guru, dia disuruh sumpah pocong sama Gus Idris. Disuruh sumpah pocong sama Gus Idris. Iya, makanya dia kayaknya ini sengaja itu Guru bayar dukun. Oh, berarti dia sengaja bayar dukun untuk menyantet Gus Idris. Berarti dia dendam. Nah. Apalagi kan tahu sendiri, tadi malam Karang Kobar itu kan menyerang padepokan Gus Idris kan? Iya, kan. Jadi ini sahabat-sahabat, ini semakin memanas. Jadi memang para spiritual-spiritual lain pun seperti Kimercon, semuanya, Abah Menel, semua para YouTuber spiritual sekarang lagi gencar-gencarnya untuk membantu Gus Idris semua. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah Kang Yan Guru sudah mengontak atau menghubungi semua para spiritual untuk berkumpul dan membantu Gus Idris. Karena ini akan mengadakan suatu perang besar-besaran nih lawan-lawan dukun-dukun sakti, kameramen. Benar, Guru. Jadi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, doakan Kang Yan Guru, semoga Kang Yan Guru pada malam hari ini berhasil untuk menghentikan dukun yang menyantet Gus Idris ya. Ini kita udah dekat lokasinya, kita langsung datangi aja, kameramen. Ayo kameramen. Assalamualaikum. Sedang apa ini? Ngapain dong? Ini sedang apa? Tahu. Hah? Tahu kami sedang menyantet. Enggak, kalian ngaku aja. Kalian suruhan Bos Ardi kan? Untuk menyantet siapa? Gus Idris. Itu sudah tahu. Ini sudah tahu. Kamu sudah tahu juga, rupanya. Anda ngomong seperti orang ngantuk, Anda. Anda jujur jawab sekarang, Anda itu suruhan Bos Ardi atau bukan? Ya, ya benar. Ya. Kalau ya kenapa? Terus Anda melakukan apa ini? Kami sedang melakukan ritual santet. Ya. Ritual santet? Ya. Santet apa? Santet pocong. Untuk menyantet siapa? Gus Idris. Untuk menyantet Gus Idris? Ya. Sekarang saya ingatkan Anda, hentikan ritual-ritual santet Anda. Ya. Lantas, apa urusan Anda sama? Ini sudah menjadi urusan saya kalau Anda ikut campur masalah tentang Karang Kobar. Kalau begini sama aja masalah. Masalah apa? Anda mencari masalah, Bot. Saya bukan mencari masalah, tapi saya ingin apa mengingatkan kalian, kalian enggak usah ikut campur masalah urusan Karang Kobar dengan saya jangkung ini. Kamu siapa ini, Gus Idris? Hah? Kamu tidak perlu tahu siapanya saya, Gus Idris. Yang jelas, kita hanya menjalankan tugas perintah dari Bos Bos Ardi? Ya. Kalian ini berarti selama ini adalah dukun bayaran kalian? Ya, kita hanya dukun bayaran. Sekarang, selainnya saya tidak tahu. Sekarang begini saja, saya ingatkan Anda. Anda berhenti sudah, jangan melakukan ritual ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita konsisten. Uang kita sudah ambil. Pekerjaan kami. Kamu dibayar berapa kamu untuk menyantet Gus Idris? Hah? Kamu mau nggak ganti rugi, ha? Udah saya ganti rugi, 20 juta. Cemen segitu mah. Yang penting kamu jangan menyantet Gus Idris. Jadi begini, kita di sini sistemnya borongan. Ya. Borongan seperti apa? Borongan. Jadi bagaimanapun caranya, Gus Idris harus sampai tewas. Begitu. Ya. Ya. Terus Anda ini menjadi praktisi santet sudah berapa tahun? Saya sudah 30 tahun. 30 tahun untuk menjadi praktisi santet. Ya. Anda punya guru? Ada. Siapa guru kamu? Karang Kobar. Hah? Guru kamu siapa? Ki Karang Kobar. Jujur aja jawab, guru kamu siapa? Saya tahu kalian ini adalah dukun-dukun santet yang dibayar oleh Bos Ardi, yang dibayar oleh Karang Kobar. Saya tahu. Anda makanya nggak usah ikut campur sudah urusan Karang Kobar ini. Udah, guru kamu siapa? Saya tidak bisa. Mau berhenti nih kalian ritual santetnya ini? Tidak bisa berhenti.
Anda kalau tidak mau berhenti akan urusan dengan kami saya. Kami sudah berjanji ya. Dengan Mas Ardi. Iya. Kami tidak bisa membatalkan. Siapa yang menghalangi kami harus dihabisi. Termasuk Anda. Iya. Kalau Anda sudah berani mengganggu kita, sama halnya Anda berarti ingin santet. Silakan. Saya tidak takut kepada ilmu santet kalian. Kalau memang kalian betul-betul bisa menyantet saya pada malam hari ini, saya akan berguru kepada kalian. Jaga ucapan kamu. Saya sombong di hadapan kalian. Karena apa? Kalian ini dukun tidak ada harga dirinya. Hei, ingat. Ucapanmu adalah doamu. Udah, Kak. Mulutmu ada harimau-mu. Iya, silahkan. Buktikan. Apa yang akan saya perbuat kepadamu? Buktikan. Hah? Baik. Silahkan. Persiapkan diri kamu. Saya akan lakukan saat. Ya udah, silahkan. Awas, dia mundur kameramen. Awas, hati-hati kameramen. Kita gak usah takut. Kameramen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. 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 Datang. Santet. Yang di depan saya. Hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemesanan produk Ian Guru, guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee. Klik Shopee, lalu cantumkan di situ Ian Guru. Ian Guru. Lalu klik di situ ada produk, ya. Di situ ada produk. Nah, tinggal pilih jamu ruqyah, madu ruqyah, air karomah, madu tunggal, sapu tangan asma Ian Guru, sorban alladuni Ian Guru, atau air zam-zam Ian Guru. Insyaallah di sini produk-produk Ian Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis. Dan di situ ada garam asma untuk pelarisan usaha. Oke, terima kasih. Bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di Shopee Ian Guru. Terima kasih. Allah. Allahu Akbar. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita buang dulu, kita kunci energinya kameramen. Biar supaya santetnya tidak berpengaruh ke dalam kameramen dan saya. Allah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Allah. Allahu Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan, bubar tidak kalian? Enggak. Hah? Enggak bakal bubar. Kalian tidak mau bubar? Ya, semudah itu kamu membubarkan kita. Jangan salahkan saya, kalau saya akan membuat Anda semua, akan saya tarik ilmu kalian, ilmu santet silahkan kalian. Kalau kamu bisa, silahkan. Silahkan. Berarti Anda menantang? Ya. Ya. Silahkan. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala syahidina Muhammad. Allahumma inna abrahim khairu wa kuhati illa hablika wa kuhatika la khawla wa la kuhata illa billahi ya hashbi Allah wa ni'mal wakil alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah.
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bangun kalian. Silakan kalian luncurkan ilmu santet kalian kepada saya malam ini juga. Kalau kalian tidak mau bertobat, silakan. Teman kamu sudah tidak berdaya satu itu, lihat. Silakan. Atau kamu ingin nasibnya seperti teman kamu? Anda jual saya beli. Jangan banyak pakai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allati la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Mangan wong arep. Allah hancurkan. Allah. Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzi la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahul kafi wa asyhadul kafi wa jadul kafi. Likuli kafi wa imar kafi wa lal khamdu wa bahul habimah wa arhamah. Allah wa Allah. Allah wa Allah. Astagfirullahaladzim, yang satunya bangun itu jadi harimau kameramen. Awas, jadi kameramen. Astagfirullahaladzim. Itu yang satunya jadi harimau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa anta mahsyudi ya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika min hayli wa quwwati la hawlika wa quwwatika la hawla illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Hantam ke Istanbul kamera. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح نصر من الله وفتح قريب يا لاتف يا حبر يا فاتح يا باطن كن فيكون. Kamu apakan temanmu? Teman kamu sudah saya cabut ilmunya. Sekarang giliran kalian berdua, kalian mau bertobat atau kalian akan saya hantam dengan keramat Istanbul Turki ini? Saya penasaran dengan itu. Mau nyobain? Silakan Anda coba ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Berikanlah hamba-Mu ini penangkal santet guna-guna sihir apapun.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka akan kehabisan tenaga, kameramen. Mereka akan lumpuh dengan sendirinya, biarkan saja. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa dar'anna nana gulana minal hasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa dar amna nana kulana minal hasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mereka sudah tercabut ilmunya, sahabat-sahabat. Kita buka ini ritual-ritual di pohon keramat seperti ini. Jadi, sahabat-sahabat, mereka ini adalah orang suruhan dari siapa? Kameramen Bos Ardi ya. Siapa? Bos Hardi ya. Jadi Bos Hardi ini, sahabat-sahabat, menyuruh para dukun-dukun santet yang sakti, yang sudah ada buktinya, untuk menyantet Gus Idris. Jadi malam ini alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dukun-dukun yang disuruh oleh Bos Ardi. Kita lepas saja dulu nih kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ritual-ritual menyesatkan yang seperti ini, sahabat-sahabat. Bah, apa ini yang begini ini? Kita bakar aja nih kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kameramen. Kita tanya itu yang satunya itu. Ada lagi enggak yang menyuruh mereka ini? Eh, siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Hah? Kisantri. 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 Ada lagi enggak dukun yang disuruh oleh Bos Ardi untuk menyantet Gus Idris? Masih ada banyak. Ada berapa orang? Ada 8 orang. Ada 8 orang yang menyantet Gus Idris? Iya. Berarti ini 5 orang lagi? Iya, betul. Ada di sebelah mana mereka? Ada di sebelah utara. Ada di sebelah utara? Utara itu di mana? Sebelah sana. Yang benar kamu jangan bohong? Iya, saya jujur. Kamu ikut saya? Iya, baik. Kamu ikut saya? Iya. Ya? Iya. Kamu ikut saya untuk mendatangi teman kamu yang sedang melakukan ritual santet pada malam hari ini. Iya. Ya. Ritual santet Gus Idris, paham? Ya, baik, iya. Yang benar kamu? Iya, saya jujur. Kamu enggak bohong kan? Enggak. Karena ilmu kalian sudah kami cabut semua. Iya. Kamu tuh sudah tidak bisa nyantet lagi kamu. Aduh. Selama ini kamu jadi praktisi dukun santet selama 30 tahun, kamu ilmu kamu sekarang sudah tidak berfungsi apa-apa lagi. Aduh. Kamu bertobat ke jalan Allah. Ya. Jangan ikuti perbuatan-perbuatan kamu yang seperti dulu lagi. Baik. Ya. Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu harus mengantarkan saya kepada teman-teman kamu yang malam ini yang melakukan ritual santet. Ya, paham? Iya. Paham? Paham. Oke. Sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah nanti kita akan diantar oleh Ki Kentring untuk mencari teman-temannya yang menyantet Gus Idris. Kameramen ya. Kita coba kesini dulu kameramen. Alhamdulillah. Jadi buat sahabat-sahabat, Kang Ian Guru insya Allah nanti akan dengan Ki Kentring. Jangan kemana-mana, Kang Ian Guru akan live streaming lagi ya. Untuk mencari dukun-dukun yang menyantet Gus Idris ya. Ki Kentring. Gimana kameramen? Kita siap ya. Jadi begini sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat barangkali ada saudara-saudaranya yang sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Kang Ian Guru di sini cuma menyarankan aja. Silahkan sahabat-sahabat bersyariat ya. Bersyariat dengan membeli
paket rukiah dari Kang Ian Guru ya, untuk mengobati berbagai macam penyakit, khasiatnya medis maupun non medis syariatnya ya. Jadi caranya untuk pemesanan paket rukiah, sahabat-sahabat, untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis, bisa lewat Shofi COD ya. Klik Shofi, ketik Ian Guru, di situ ada produk-produk Kang Ian Guru, madu rukiah, jamu rukiah, terus apa itu, kulit kijang, garam asma, sapu tangan asma ya, itu banyak situ. Khasiat-khasiatnya, kalau sapu tangan asma untuk usaha supaya lancar, kalau garam asma untuk dagangan supaya laris, kalau kulit kijang untuk kekuatan diri kita, benteng, kebalan, terus menangkal santet, tenuh, guna-guna sihir untuk jaga diri kita kalau kita merantau kemana-mana ya. Silahkan buka saja di Shopee COD ya, Ian Guru. Insyaallah mudah-mudahan sahabat-sahabat diberikan suatu kesehatan, keberkahan, kebarokahan, kan doakan Kang Ian Guru juga, karena Kang Ian Guru akan tujuannya membangun majelis atau membangun pondok pesantren. Oh ya, bagi sahabat-sahabat nanti yang mau ijazah aksesoris atau yang menginginkan aksesoris seperti stambul Turki, terus keong buntet, itu bisa hubungi admin, karena kalau stambul Turki sama keong buntet itu tidak bisa COD, itu ijazah khusus ya, yang suka aksesoris-aksesoris seperti itu. Silahkan hubungi saja admin yang sudah dicantumkan di bawah ini. Kameramen, kita lanjutkan lagi ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.